Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya berada di dekat dengan percabangan jalur kereta api yang mengarah ke arah PT TL. Kita akan coba review, dan di belakang sana ada blok pos atau pos blok Tebat Agung ya. Nah, dari sini percabangannya, maka dari itu saya akan coba review untuk teman-teman semua ya. Pokoknya jangan skip videonya, tonton terus sampai selesai. Nih kawan, di sini ada rel double. Ini yang mengarah ke arah Muara Enim hingga Lahat Lubuk Linggau. Dan yang ada di samping saya, ini adalah jalur kereta yang mengarah ke arah PT TL. Jadi untuk bawa pup kertas gitu ya. Nah lewat sini, cuman jalur sini kan saya nggak tahu keretanya datang kapan dan jam berapa. Karena kan jarang ya, berbeda dengan Babaranjang gitu. Nah ini maksudnya udah hijau nih. Kayaknya mau ada kereta Babaranjang deh kawan. Tapi yang jelas disinilah percabangannya. Saya cuma ingin review percabangan jalur keretanya yang mengarah ke arah PT TL seperti itu kawan. Nah di sini relnya ya. Gak tahu jauh dari sini mungkin ya ke arah PT TL itu berbelok ke sana. Saya tidak bisa kalau harus menelusuri sampai sana ya, karena itu daerah pabriknya di sana gitu. Kalau saya dapat rezekinya, saya mungkin di sini dapat Babaranjang juga kawan. Harus hati-hati ya, karena ini 1 2 3 jalur semua aktif. Bahkan di sana ada pos blok Tebat Agung gitu ya. Dari jalan ke sini nggak jauh sih pakai motor. Motor saya disimpan di sana. Tapi jujur deg-degan hunting di sini bro, karena tengah hutan ya. Tengah hutan gini dan aduh deg-degan gitu. Jadi karena di Daop 2 ya walaupun hutan tapi kan ngarana lembur batur lah, beda ya apalagi ini Sumatera. Oke, langsung saja saya akan coba nunggu kereta Babaranjang yang akan melintas di sini ya. Yang penting teman-teman sudah tahu di sini loh percabangan jalur kereta api yang mengarah ke arah PT TL. Dan di sanalah ada pos bloknya. Oke, kita tunggu kereta Babaranjang. Nah, bentar lagi ada kereta api dari arah Prabu Muli ya, yang mengarah ke arah Lahat. Nah, nanti kita bisa bandingkan jalur yang lurus ke arah Lahat dan yang berbelok itu mengarah ke arah PT TL. Tapi bentar deh, ini keretanya kok S35-nya dari belakang ya? Apa jangan-jangan dari belakang juga ada? Sorry. Oke. Sinyalnya hijau sih. Jadi dari sini. Dagadag dikduk serhanting di sini itu kawan. Karena lain lembur atunya. Ada petugas JJ-nya juga. Saya harus standby karena dari tadi S35-nya terdengar. Nah, betul muncul. Sorry. Kosongan nih, makanya rada ngebut. Jumat aja ya, biar kelihatan nih percabangan jalur kereta apinya. Triple CC202.
panjang sekali. Tuh. Ada lagi nggak ya kereta? Udah, saya mah kesini cuma niatnya juga review percabangannya. Bonusnya kereta. Nah, sinyalnya berubah lagi. Rezeki anak soleh sih. Berarti tidak salah dengar berarti ya. Tadi ada kereta itu. Tadi 202 triple, sekarang 205 nih, double. Kalau yang tadi melintas itu kosongan, kalau yang ini isian. Oh, keren dan canggih. C205 keluaran terbaru. Akhir 2021 dinas di Sumatera. Beda ya kecepatannya dengan yang tadi. Ini agak slow. Beginilah si babar ranjang yang panjang ini ya. Mana ujungnya? Dadah, dadah, dadah. Ya bro, kereta api babar ranjang saat ini sudah melintas di sini di pos blok Bat Agung. Terima kasih yang sudah nonton video saya, menonton review dari saya mengenai percabangan jalur kereta api yang mengarah ke arah PTTL. Nah, jika teman-teman menemukan kesalahan dari video ini, boleh langsung dikoreksi saja ya. Tapi kereta yang ke arah sini kan saya nggak tahu jadwalnya, beda dengan babar ranjang yang memang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.